Adriano Well nomor 5. Gejalanya apa tuh? Dikit. Ya, yang gejala terlihat dari apa maksudnya? Apa bintik-bintik? Gejala itu kita lihat dari bentuk lukanya, bentuk lesinya. Di mana tuh? Lesinya itu sebenarnya harusnya muncul dari pertama dari tubuh, dari badan, atau dari menyebar. Nah, cuman kemarin pasien kita itu kita temukan lesinya itu ada di tangan. Tangan. Ada itu. Berapa banyak tuh? Banyak? Lesinya banyak dan bentuknya itu dia lebar. Seperti keropeng. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Di bagian lain? Nah, di bagian lain harusnya di pasien monkeypox ini dia harusnya menyebar seluruh tubuh. Nah, pasien kemarin kita hanya temukan di tangan dan kaki. Untuk pasien sendiri, untuk pasien sudah dipulang atau? Pasien sudah pulang dan sudah kita kunjungi lagi kemarin. Dan akhirnya setelah 2 hari pos pengobatan, lukanya membaik. Dok, ya. Kalau untuk riwayat pasien itu dari mana? Dari mana, dok? Riwayat pasien itu katanya dia apakah warga dari sini? Dapat dari tetangga, dari warga sekitar, cuman memang jaraknya tidak terlalu berdekatan kemarin itu. Nah, jadi setelah ditanya masalah ada kontak dari orang luar, tidak ada. Berpergian dari luar kota atau luar negeri juga tidak ada. Adriano Well nomor 5. Gejalanya apa tuh? Dikit. Ya, yang gejala terlihat dari apa maksudnya? Apa bintik-bintik? Gejala itu kita lihat dari bentuk lukanya, bentuk lesinya. Di mana tuh? Lesinya itu sebenarnya harusnya muncul dari pertama dari tubuh, dari badan, atau dari menyebar. Nah, cuman kemarin pasien kita temukan lesinya itu ada di tangan. Tangan. Ada itu. Berapa banyak tuh? Banyak? Lesinya banyak dan bentuknya itu dia lebar. Seperti keropeng. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Di bagian lain? Nah, di bagian lain harusnya di pasien monkeypox ini dia harusnya menyebar seluruh tubuh. Nah, pasien kemarin kita hanya temukan di tangan dan kaki. Untuk pasien sendiri, untuk pasien sudah dipulang atau? Pasien sudah pulang dan sudah kita kunjungi lagi kemarin. Dan akhirnya setelah 2 hari pos pengobatan, lukanya membaik. Dok, ya. Kalau untuk riwayat pasien itu dari mana? Dari mana, dok? Riwayat pasien itu katanya apakah warga sini? Dapat dari tetangga, dari warga sekitar, cuman memang jaraknya tidak terlalu berdekatan kemarin itu. Nah, jadi setelah ditanya masalah ada kontak dari orang luar, tidak ada. Berpergian dari luar kota atau luar negeri juga tidak ada. Adriano Well nomor 5.
langsung tegak. Itu cairan keluar. Oh, pasti kalau kita pasti itu suruh isolasi sampai 14 hari. Tidak akan nular lagi. Pas dia masih bakal. Gejalanya apa, dok? Dikit. Ya, gejala terlihat dari apa maksudnya? Apa bintik-bintik gejala itu kita lihat dari bentuk lukanya, bentuk lesinya. Gimana tuh, dok? Lesinya itu sebenarnya harusnya muncul dari pertama dari tubuh, dari badan, terus dari menyebar. Nah, cuman kemarin pasien kita temukan lesinya itu ada di tangan. Tangan. Ada itu. Berapa banyak, dok? Banyak? Lesinya banyak dan bentuknya itu dia lebar. Seperti keropeng. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Di bagian lain? Nah, di bagian lain harusnya di pasien monkeypox ini dia harusnya menyebar seluruh tubuh. Nah, pasien kemarin kita hanya temukan di tangan dan kaki. Untuk pasien sendiri? Nah, untuk pasien sudah dipulang atau? Pasien sudah pulang dan sudah kita kunjungi lagi kemarin. Dan akhirnya setelah 2 hari pos pengobatan, lukanya membaik. Dok, ya. Kalau untuk riwayat pasien itu dari mana? Dari mana, dok? Riwayat pasien itu katanya dia apakah warga dari sini? Dapat dari tetangga, dari warga sekitar. Cuman memang jaraknya tidak terlalu berdekatan kemarin itu. Nah, jadi setelah ditanya masalah ada kontak dari orang luar, tidak ada. Berpergian dari luar kota atau luar negeri juga tidak ada. Jadi itu kemarin umur berapa?